Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, pelantikan Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pelantikan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan tamu undangan yang terbatas. Komjen Listio Sigit sebelumnya telah lolos uji kelayakan dan kepatutan dalam rapat paripurna DPR RI pekan lalu. Kenaikan pangkat. Lelaki kelahiran Maluku Ambon 9 Mei 19. Ini merupakan calon tunggal yang disodorkan oleh Presiden Joko Widodo di DPR RI. Mantan ajudan Jokowi ini diketahui pernah menjabat sebagai Kapolres Solo tahun 2011 saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. Selesai dilantik, Listio berjanji akan terus mendorong transformasi di tubuh Polri.